mana maning onok kulon maning onok. Nah. Ketemu lagi sama Noketi dan Kang Andri. Pagi-pagi kita udah muter-muter ya Kang ya buat cari kuliner. Setelah keselawi muter-muter akhirnya kita nyasarnya ke sini ya. Kemana Kang? Nok? Ada foto Pak Amir Kang. Tuh. Dan katanya Kang, ya Kang, ini foto Pak Amir. Nah itu foto Padaan Kang. Itu di sana itu. Di sana kita udah pernah makan di sana. Nah, kabarnya foto Pak Amir itu dulu dia tuh karyawan di situ Kang. Terus buka sendiri gitu Kang. Di depannya Kang. Tapi nggak tahu. Rasanya ya, seperti apa? Kalau di situ kan jelas-jelas enak tuh. Coba. Nok, di sini ada soto bobot dan soto ayam. Kamu kira-kira mau pilih yang mana? Ayam aja. Ayam aja. Enakan bobot loh, Nok. Aku sama yang hitam-hitam. Iya. Oke, Nok, itu langsung masuk aja, Nok. Oke. Kita sudah sampai di depan Amir, Nok. Amir apa Amar, Nok? Amir. Amir. Oh, ini soto Bang Amir. Satu porsi sekarang berapa mas? 17 ribu. Campur lah. Oh ini baru buka ini. Wow. Ini ada yang belum dikupas-kupas. Buka jam berapa ini mas? Jam 9 ya. Wow, kita sudah dapatkan ini. Dua. Tuh, kita sudah dapatkan dan pesan soto Bang Amir yang semuanya babat. Wow. Pasti semuanya pada ngiler. Nok. Apa itu? Sambal dan apa, Nok? Tauconya ya. Tuh. Mantap. Kang, kok diutak-utakin enak ya? Bukan, kamu tinggal pilih yang mana, Nok? Cekan. Yang mana? Kamu itu Nok? Pesannya bobot ya Kang ya? Sama. Kalau di sini memang sotonya unik, makanya mangkuk kecil ya Kang ya? Tuh. Nok tambah tauco, tambah sambal, tambah kecap lagi biar lebih jos. Nah ini tauconya Kang. Wow. Betul banget ini tauco. Jadi soto itu ada bermacam-macam soto ya Kang ya? Ada betul. Soto kuning, soto kuning. Nah ini kita ada lagi nungguin soto tauco. Oh itu Nok? Oh iya. Riuk-riuknya? Iya. Mantep, tambahin tau sebenernya. Tambahin dulu Nok ya. Terus mantep Nok Eti. Tambahin.
Kalau kita mau keluar, sikat habis. Aduh, dulu no. Nah, tadi kita juga dikasih kriuk-kriuk ini ya, Kang. Ini apa dong ini? No? Sama mas-mas. Ini apa ini? Gak tahu itu apa sih, Kang. Ini kayaknya tulang ayam. Tulang ayam tapi bisa dimakan ya? Tulang ayam bisa dimakan ini. Gimana, mau tabur di situ atau gimana? Mau ditabur di situ? Iya, nanti. Kenapa ya, Kang? Kalau setiap kita nemuin soto tauco pasti mangkoknya kecil banget. Sudah ciri khasnya. Nah, makanya jelasin ya. Apa? Isinya ada nasi, ada babat, ada tauge, bawang polong juga ya, Kang ya. Nah, ini kita tambahin ini, Kang. Kriuk-kriuk. Jangan banyak-banyak, nanti dimari mas ya, no. Harus sedikit aja. Mantap, no, Evi. Jadi kita makannya di depan orang yang langsung racik-racik gitu, no, ya. Jadi sebenarnya tempatnya ini luas nih, Nok. Di sini, di dalam. Wow. Dan, tapi kita akan coba makan yang ada di depan. Kita siap makan ya. Mantap sekali, Nok. Yang melihat pasti jadi ngiler, Nok, gitu, Nok. Soto Tauco, Kota Tegal. Kabupaten, Nok. Kabupaten Tegal. Ikutnya di daerah Talang nih. Talang-Talang. Buah pertama. Kuahnya dulu, Nok. Diseruput, Nok. Seperti apa, Nok? Nanti dulu. Kuahnya. Ya Allah, bagaimana no komentarnya no? Enak kan? Enak. Jadi nggak kalah sama soto yang dulu. Oh gitu ya? Rasanya sama. Sekarang kalau udah kuahnya, berarti? Gurih tau saya juga kerasa banget. Berarti nasi dan kriuk-kriuknya no? Makan no? Sama kriuk-kriuknya no? Seperti apa no? Itu tulang ayam loh no? Tulang ayam loh no? Dimakan no? Namanya itu. Waduh. No Eti makan tulang ayam tuh, tulang ayam digoreng tuh. Ya Allah, enak banget no, enak. Gimana Mak? Bau, kerasa banget. Kenapa no? Tauconya kurang. Oh tauconya kurang, tambah tauco lah. Kalau disini tauco yang banyak. Sama no, kalau saya tauco sama kecap no, seneng banget no. No, kalau urusan tauconya rasanya seperti apa, no? Tauconya, no? Enak, kan? Enak, ya? Gak pahit. Gak pahit, ya? Tauconya, ya? Waduh, tambah lagi. Aduk lagi. Yang lihat pasti pada pengen ini, no? Miller, no? Pasti, no? Waduh. Nah, begitu, no. Tercover semuanya, tuh. Kamunya besar, mangkoknya kecil, no? Wah Allah, enak banget ya Allah. Jadi antara daging apa babat dengan ini no, tulang yang digoreng itu apa rasanya perpaduan di mulut no? Jadi kenyal-kenyal dan kriuk-kriuk ya. Jadi ada rasa kenyal-kenyal dan kriuk-kriuk. Kenyal-kenyalnya dari babat, kriuk-kriuknya dari tulang ayam itu no ya. Mana? Yang tadinya no kan doyan, sekarang doyan. Sama anduknya ini ternyata enak. Wow, makan no, us, mancap no, Keti, mancap. Ada apa no? Kuahnya? Ya Allah, seger banget no, ya. Ini baru buka no, padahal no, masih pagi no, kita no. Kita keliling-keliling masih pagi. Enak banget, Kang. Betul, jadi Pak. Ini alamatnya di Jalan Raya ya, Talang. Tadi kita belum nyebutin di mana kita alamatnya, Kang. Di Jalan Raya Talang no. Ini di Jalan Raya Talang, depannya toko Haja Hindu nih, toko pakaian itu dong. Situ dong, kan ada toko pakaian itu dong ya? Itu banyak berjajar soto ya kan? Betul. Itu banyak ada berapa, 1, 2, 3? Jadi ceritanya yang tadi kamu cerita itu dong? Suara mobil. Wow. Nok tulangnya tadi rasanya agak-agak asin gitu ya, tapi enak no ya, kris-kris itu nok ya. Itu tulang apa sih kan? Tulang ayam. Tapi memang maklum nok ya, beberapa hari ini setelah musim hujan di daerah Brebes Tegal Slawi itu banyak lalat nok. Gak tahu kenapa itu dari peternakan ayam, dari buah atau dari mana itu. Ini kan kita lihat sendiri ya, banyak lalat ya nok ya. Makanya itu semua ditutupi di situ tuh. Wow, nok Eti sikat habis. Mantap mana nok lihat nok, jangan cepet-cepet nok. Wah. Sebentar. Hah? Ya Allah.
enak banget Nong Eti. Saya sampai ngiler-ngiler gitu Nong, ngeliat kamu makan. Penonton juga semuanya pasti pada ngiler Nong kalau lihat kamu makan. Ada yang nanya kok Nong Eti nggak gendut-gendut padahal makannya banyak gitu Nong. Resepnya apa gitu Nong? Gendut banget deh. Oh, sekarang gendut banget ya? Jadi satu makanan tadi berapa kan? Baru berapa? Aku lupa tadi berapa? Berapa lalu, tadi? Pasti kan gak nanya. Nanti lihat lagi. Enggak, masih sudah nanya tadi, dilihat videonya nanti ya. Oke, makan lagi no. Yang jelas itu harganya terjangkau no. Terjangkau. Tempat-tempat kita udah pernah coba ya, Kang. Kenapa? Soto Sunda Malang. Kenapa? Senggol. Kenapa? Kita kan udah nyoba soto di beberapa tempat kan. Memang kalau Sunda Malang itu jos banget rasanya. Oh. Ini beda, ini bukan Sunda Malang Amir. Ini Sunda Malang Amir. Oh, iya, sama. Wow, tiket lagi nanti. Mana ada soto Sunda Malang Padaan? Banyak ya. Wow. Kriuk-kriuknya nggak nampak lagi, no? Kakinya sakit. Giginya. Wow, habis nanti tinggal kuah. Pagi-pagi kita itu mulainya makan soto. Seger dong, no. Biar kita aktivitasnya itu bisa lancar dong, Nok ya. Nanti kita cari yang es seger-seger gitu, Nok ya. Kabarnya di sana ada es salju, Nok, yang di Pius itu. Seperti apa nanti kita penasaran, kita akan ke sana, Nok ya. Es salju, Nok ya. Hari ini buka enggak, Kak? Lah itu nanti kita tilik, kita langsung ke sana. Jatuh hidupnya. Waduh, tinggal sedikit lagi, Nok Eti. Duyup, Nok. Uyup, kuahnya. Uyup. Wow. Astagfirullah. Kenapa, Nok? Tumpah, Nok. Tumpah di mana, Nok? Celana mana? Oh, Andri sih suruh dituyup. Tumpah. Saking enaknya, Nok Eti menyeruput kuah dari Soto Sedap Malam Bang Amir sampai kuahnya tumpah-tumpah di celana. Enggak apa-apa, Nok. Ini tandanya berarti enak, Nok. Sekarang saya tanya, Nok, nilainya berapa sampai kamu tumpah-tumpah di celana? Mantap. Makan sampai tumpah-tumpah di celana ya, kuahnya ya, saking enaknya ya. Kalau anak ini sudah habis, sekarang jatahnya saya akan makan Soto Sedap Malam Bang Amir. Ternyata masih ya. Karena untuk warna masih pucat, saya akan menambah tauco yang saya juga sangat suka tauco. Dan tak lupa saya akan aduk-aduk dulu sampai merata. Wow. Termasuk juga kasih sambal. Waduh. Biar merah. Kita aduk-aduk dulu dong. Tak ketinggalan, saya akan pakai tabur tulang yang digoreng. Tulang yang digoreng, kita akan ambil. Wow, ini tulang ayam loh digoreng ya. Mantap, sampai tumpah-tumpah. Wow. Saya akan makan dulu, Nok. Nok, sini dulu situ, Nok. Nggak usah pindah, biar pemandangannya di belakangnya dulu. Gila, Kang Andri mau makan. Mantep porsinya, Kang. Kang, tadi saya udah ditambahin tauco, sambal, tapi nggak nambah kecap. Saya akan coba kuahnya dulu, Kang. Seperti apa, bismillah. Wow. Enak banget, Kang. Gimana, Kang? Sopan pertama, Kang? Saya terlalu banyak kasih sambal, Kang. Jadi pedes. Dan ini kriuk tulang ayamnya akan saya coba. Gurih ya, Kang, ya? Jujur kan nanti nelunya susah. Karena dia kering banget, digoreng kering. Ya kan ya? Tapi yang giginya tinggal 2. Jangan berani-berani makan tulang ayam ini. Nanti masuk di gigi semuanya. Masuk ke gusti. Sekarang kita makan yang ini. Mantap. Kasih kuah. Iya. Wow. Wow. Sepertinya Kang Adil benar-benar menikmati rasa soto Pak Amir ini. Memang benar-benar enak. Jadi menurut saya itu satu atas, Nok. Satu tingkat ke atas, Nok.
Kenapa kan? Dengan yang sama. Ini satu nilainya satu ke atas. Oh, kayak gitu ya karyawan. Jadi meskipun karyawan, tapi lebih enak itu. Mantep. Mantep. Sampai nggak? Tahan. Kang Adi sampai meremelek gitu. Jadi benar kata kamu, nah kenyal-kenyal, kriuk-kriuk. Ayo, mantap lagi ya, lagi. Ini tahu sungai loh, ya. Kadang-kadang betul. Ada orang yang tahu sungai. Air. Nah ini enggak. Lanjut. Selain pakai tulang ayam, makan soto paling enak juga dengan kerupuk. Betul. Soto pakai kerupuk. Jadi kita tuh sengaja makannya di pinggir jalan ya Kang ya, biar semeruwing. Karena di dalam juga kebetulan lagi ngantri ya Kang ya, jadi kita tadi susah. Iya Kang. Kayaknya nggak habis-habis nih bapaknya. Iya, orang banyak banget Kang. Tadi nasinya tuh dientel-entel loh papanya loh Kang. Makannya kelihatan sedikit tapi ternyata dimakan nggak habis-habis Kang. Jadi memang patut dicoba nih buat kamu yang mampir ke sini. Babatnya juga bertaburan tuh, banyak banget. Harga kan tadi nanti nanya lagi yang harga berapa ya, kan tadinya lupa harganya berapa. Lah, ini Kang, nanti mau tanya. Ini kan tulang ayam ya Kang ya, tapi kenapa kok bisa dimakan ya Kang? Sebenarnya kita kan tulang ayam kadang dibuang kan. Tapi di sini kok malah goreng ya kan, dijadikan buat cemilan di sini. Tapi emang enak. Makan soto. Tapi kalau kamu di rumah bikin sendiri kayak gini, pasti kamu nggak bisa dong. Alot ya. Jadi tapi dia juga nggak alot kan, berbeda kriuk-kriuk gitu loh kan, trennya. Masih mau alot? Saya ketak yang mengaduk tulang ayam. Gurih. Itu bisa buat cemilan sambil nonton TV ya Kang ya. Babatnya itu. Mantap. Alot. Ini lagi. Namanya kan tadi masih menikmati soto Pak Amir ini pemirsa. Sampai sekopan terakhir. Lihat keringatnya Kang Adi berkecucuran. Baik tandanya enak. Kalau ini kuat terakhir. Awas ntar kayak noketi. Dua kan? Ya kan itu? Ada satu? Iya, noketi aja tadi kayak gitu. Yo Kang Andri, udah bisa kasih nilai belum? Saya kasih nilai ini 100. Betul. Dan tadi saya sempat nanya sih, kalau saya nggak lupa sih nggak salah, jadi satu porsi itu 16.000. Oh, lebih murah Kang, di sana kan 17 Kang. Kayaknya sih, tapi saya nanti saya kita tanya-tanya lagi ya. Ya aman Kang. Yo kan salam-salam dulu dong. Oh iya. Salamnya buat penonton di rumah, di mana pun berada ya Kang ya. Yang lagi di jalan, yang lagi liburan, yang lagi belanja di rumah, yang kasih nak ketemu, yang lagi jalan-jalan semoga seneng ya Kang ya. Yang lagi belanja juga hati-hati kompetnya loh Kang. Pokoknya terima kasih banyak Mas sampai sekarang masih jalan nonton sama channelnya kita ya Kang ya. Bisa jadi tukang nanti nonton tayangan Nok Happy. Makan-makan terus. Pokoknya jangan lupa like, nggak bayar loh, ya Kang ya. Yang belum pencet lonceng notifikasi, monggo pencet lonceng. Jadi kalau kita nggak mau tayang, pasti nanti muncul di HP-nya Mbak Mbak Mas Mas sekalian ya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayar dulu, bayar nok. Seporsi berarti berapa Bu? Satu porsi kalau yang ayam 17, kalau babat. Babat sama 17, sama 17.000 ya Bu. Ya? Oke. Ini berarti Pak Amir, Pak Amirnya tak masih ada Bu? Pak Amir sudah almat. Oh sudah almat. Ibu istrinya berarti? Adek. Oh adeknya? Iya. Oh, turun temurun ya? Ibunya dikit. Nek sih, ini kebanyakan. Ternyata Pak Amirnya udah meninggal loh. Ini tadi adiknya ini. Makasih ya Bu. Iya, maturun. Coba aja basah kayak gitu, kenapa nonton lu? Gimana lo? Gimana lo? Makan enak, makan sedekah. Sia-sia kita jauh di sini. Tuh. Udah ditutup tadi, Nok? Jangan lupa muter-muter lagi. Oke. Okay. Jangan lupa like lagi ya, Kak. Oke. Komen lagi, Kak. Oke, lanjut, Nok. Udah siang, Nok.
Udah. Ada tulisan motor ini. Amir.